akhir zaman ini bermula daripada perutusan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wabarik wasallim, ketika mana usia baginda 40 tahun. Kemudian Nabi pesan, selepas daripada perutusan aku akan ada 5 masa. 5 kita panggil 5 masalah, 5 bahagian masa sebelum nak berlaku kiamat tu. Selepas Nabi SAW sebut 5 tu, summa sakata, Nabi senyap. Hadis tu menunjukkan pada kita lepas berlaku yang kelima, kiamat. Yang pertama Nabi sebut, selepas aku diutuskan akan berlaku zaman nubuwah, zaman kenabian. Maknanya zaman Nabi SAW hidup lah. Datuk. Kemudian akan mari zaman khulafa'ur rasyidin, zaman pemerintahan khalifah yang rasyid, yang memberi tunjuk, yang adil, yang baik, yang hebat, yang amanah. Ya, yang sedia maklum, 4 orang khalifah itu. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sayyidina Abu Bakar perintah 2 tahun lebih. Meninggal dunia 63. Sayyidina Umar perintah 10 tahun. Meninggal dunia 63. Waktu usia beliau 63. Sayyidina Osman perintah 12 tahun. Meninggal dunia umur 82. Sayyidina Ali perintah 4 tahun 6 bulan. Meninggal dunia umur 63. Campur 4-4 pemerintahan khalifah tu, jumlah dia genap 30 tahun. Itulah masa kedua yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi sebut, selepas daripada tu akan mari mulkan adlan. Akan datang satu zaman pemerintahan yang menggigit. Menggigit tu apa Ustaz? Terangkan mudah. Mereka jadikan pemerintahan ni sebagai warisan. Lepas zaman kenabian, zaman khalifah Rashidin, zaman pemerintah yang menggigit, yang ni yang menjadikan pemerintahan tu sebagai warisan. Turun ke anak, turun ke cucu, turun ke cicit, turun. Yang ni yang boleh tengok. Kerajaan daulah Islam yang muncul sebelum pada ni. Umayyah. Bukan turun anak, cucu, cicit, bukan gitu kan? Osmaniyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Mamalik, Salah apa? Al-Ayubiyah. Berapa banyak dinasti ataupun berapa banyak kerajaan-kerajaan Islam ni, dia buat sistem pemerintah tu, sistem monarki. Dia mati, turun ke anak. Anak mati, turun ke cucu. Jenis macam tu kan? Berapa ratus tahun? Sehingga berhenti tahun 1924. Daulah Uthmaniyah yang jatuh khilafah ada tahun tersebut lah, 1924. Berapa ratus tahun tu kan? Zaman yang ketiga ni, yang Nabi SAW sebut ni. Kemudian Nabi sebut, akan mari zaman yang keempat. Zaman pemerintahan Jabbarin, pemerintahan yang bermaharaja lela kepada rakyat. Ini zaman nombor 4. Bila Ustaz? Nampak dia macam lah Ustaz lah. Kemudian dia akan mari zaman yang kelima, zaman pemerintahan yang adil dan saksama. Ulama bahas maksud pemerintahan kelima ni, pemerintahan Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Boleh faham bahasa tu silah. Maknanya di sini, zaman yang pertama daripada fasa akhir zaman tersebut, zaman nubuwah habirah, zaman khulafa' rasyidin habirah, zaman pemerintahan yang menggigit habirah. La ni fasa yang keempat. Nampak gaya hari ni silah, kita duduk pada fasa yang keempat. Fasa yang keempat ni lah yang disebut oleh para ulama, akan ada pemimpin jahat, akan ada ulama jahat, akan ada manusia jahat, orang tinggal Islam, orang tolak Quran. Zaman ni lah, zaman ni lah akan keluar tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Maknanya sekarang kita hidup pada zaman yang keempat ni lah Ustaz, fasa keempat akhir zaman ni. Ya, zaman ni lah yang akan keluar habis tanda-tanda kecil dan besar ni lah. Selesai tanda kecil, tanda besar, barulah mari zaman kelima, zaman pemerintahan Nabi Isa. Maknanya Dajjal keluar zaman ni, Ustaz. Ya. Matahari terbit sebelah barat zaman ni, Ustaz. Ya. Yang kita dah dengar hadis yang ulama-ulama kita sebut, orang berzina tepi jalan apa semua zaman ni, Ustaz. Ya. Anak-anak jadi bos zaman ni, Ustaz. Ya. Ni zaman yang kita hidup sekarang ni, Ustaz. Inilah zaman di mana tanda kiamat sekarang sedang keluar.